Oke, Mas Bro, ini oke, Mas Bro, ini yang cara yang gue lakuin sama dengan P80. Gue ganjal satu lubangnya, gue tutup. Gue coba main di 29 PSI kita. Kita coba turunin lagi di 20 PSI. Oke, sempurna. Jarak 15. Oke. Oke, ini yang gua tes sama seperti yang kemarin saat gua review, tetap di 29 dia membentuk, malah bukan angka 8 lagi, dia malah hanya titik saja. Dan untuk 25 PSI lebih baik, di sini ada terisi tapi enggak sempurna, dan tetap bermain di 20 PSI full sempurna, dari atas sampai ke bawah, di jarak 20 cm. Ini di jarak 15 cm full dari atas ke bawah, dan di jarak 10 cm full dari atas ke bawah. Oke, kita lihat ini tes atau misalnya ya, kita tarik dari samping kanan ke kiri, memang cukup baik, cukup rapi. Oke, dan juga gue bakal ukur hasilnya dari atas ke bawah, lebar polanya itu dari atas ke bawah lebar polanya itu 24 cm, jadi lebih naik sekitar 1 cm 1-2 cm lebar pola dari standar ke modifikasi sementara yang gue lakuin yang menutup lubang, salah satunya seperti yang gue lakuin ke W80. Oke, ini yang tadi udah dites atomisasi, udah dites pola juga, gue bakal liatin, dan gue belum sama sekali menyentuh dan melepas apapun bagian dalam. Modifikasinya seperti apa, langsung aja. Oke, ini Mas Bro yang gue lakukan. Gue hanya mengganjal menggunakan masking tape salah satu lubangnya. Jadi distribusi angin hanya tertuju pada satu lubang saja. Jadi yang gue lakukan hanya pada bodinya menutup salah satu lubang. Yang nozzle-nya masih standar tinting, dan juga untuk air cap-nya pun masih standar total ya, buatan pabrik. Oke, jadi kita bisa lihat ini ini adalah ganjelannya, masking tape langsung gue lepas karena gue hanya mengetes. Oke, hanya dengan secari kertas tadi gue bisa memodifikasi MP102 tadi, berubah menjadi dari LVMP, berubah menjadi LVLP ya Mas Bro. Oke, Mas Bro, hanya dengan secari kertas yang tadi gue udah liatin ini, secari kertas ini ya, hanya sebuah masking tape saja gue mengganjal pada salah satu lubang di MP102, sudah merubah karakter dari LVMP menjadi LVLP. Oke, untuk Mas Bro yang ingin ngelakuin di rumah bisa melakukan dengan cara yang sama. Untuk yang hasil yang temporary ataupun untuk hasil yang permanen, bisa menggunakan lem epoksi ataupun lem dua komponen, yang lem epoksi itu yang hitam, dan pastinya semua itu adalah tanggung jawab dan resiko Mas Bro masing-masing di rumah. Karena gue disclaimer di sini, semua yang dilakukan Mas Bro di rumah di luar dari tanggung jawab konten kreator. Oke, cukup sekian video gue tentang modifikasi MP102. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dadah.